Okay, next, sila. Sila duduk buat macam macam rumah sendiri. So, inilah rumah saya. Nice place. Okay lah. So, selesakan diri anda seperti rumah sendiri. So, terima kasih Kak Zafuan juga sebab invite saya. Nick pun dah berkeluarga, dah ada anak. Saya pun alhamdulillah berkeluarga dah ada 5 orang anak. So, saya nak tanya Nick, nak belajar pada Nick macam mana kita nak orang kata merancang orang kata kita punya keluarga dengan anak-anak kita masa depan dari segi kewangan keluarga kita. Kalau merancang untuk anak-anak ni, saya ada 3 tips lah. Okay, untuk anak-anak, kemudian saya akan kaitkan dengan yang lain. Alright. Pertama sekali adalah, of course, education. Yang penting. Yang kita perlu tekankan. Jadi education ni pula sebab sekarang ni ibu bapa moden. So selalunya bila cerita pasal education ni ialah untuk tertiary education, maksudnya untuk nak masuk universiti. Okay. Tetapi planning bila saya berbincang, bila saya bercakap dengan ibu bapa moden, ibu bapa moden ni, okay, choice of sekolah juga mungkin nak masuk private school, mungkin nak masuk international school. Jadi maksudnya bila buat perancangan tentang education ni, bukan setakat nak masuk universiti dengan ibu bapa moden ni, saya akan terus berbincang apa dia punya plan untuk anak you. Itu pertama, education. Kedua adalah perlindungan. Okay, so perlindungan ni, macam saya cakap ni lah, tentang insurance dan juga secara keseluruhannya ialah selalunya untuk budak-budak ni adalah yang penting untuk dia punya hospitalisation lah. Betul tak? Jangan ambil benda lain. Benda lain tu tak perlu lagi. Okay, so for hospitalisation. Ketiga adalah, okay, you nak lihat benda ni juga daripada segi, adakah you ada ibu bapa yang belanja untuk anak kahwin? Can you share about crypto dengan saya? Saya nak tahu lebih mendalam lagi. So crypto ni adalah suatu benda yang trending sekarang. Dia adalah satu aset kelas yang baru, di mana dia adalah aset kelas yang risiko tinggi. Pertama, sebelum you nak involve benda-benda macam ni, you kena ambil tahu tentang study apa benda crypto ni. Okay, you kena study. Contoh kalau Luno daripada satu platform yang regulated, yang dikawal selia. Jadi you faham information yang you dapat, ilmu you dapat daripada dia punya platform tu yang you boleh guna pakai. Juga ni nak tekankan tentang asset allocation, iaitu pembahagian aset. Jadi asset allocation ni pertama you kena faham, okay, currently apa yang aset yang dah Zakuan ada. Jadi bila you faham kesemua apa yang you ada ni, dan kita akan tunjukkan, okey, benda ni risiko macam mana, yang ni risiko macam mana. So you boleh lihat secara keseluruhan supaya tujuan dia, kita tak nak you over expose dalam satu-satu risiko. So bila tak tengok secara keseluruhan, kita akan tengok return dia sahaja. Jadi kita akan buat satu keputusan, wow, this is a good return. Tak apa, kita invest dulu. So apa-apa investment, you kena faham pertama you punya apa prioriti dalam hidup you? Apa yang penting? Kedua, faham you punya risiko. You punya profile risk. You ni adalah jenis yang sanggup ambil risiko tinggi, medium ataupun low. Ketiga, you punya asset allocation. Berapa banyak yang you ada sekarang? Betul tak? Okay, so bila you lihat secara keseluruhan ni, baru you boleh buat satu keputusan yang tepat. Yang pentingnya, kita kena tahu apa itu crypto. You kena buat some research lah, yeah. Kan? That's where you can check out yang macam kalau Luno punya platform ni, dia ada bahasa Inggeris, dia ada bahasa Melayu, dan dia adalah platform yang dikawal selia. So,